Pemirsa, ribuan warga yang tergabung di Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian, memblokir jalan lintas di kawasan setempat. Pemblokiran ini juga diwarnai aksi dengan pemasangan tenda sebanyak 2 unit di tengah jalan RT 16 RW 5 Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian. Beginilah suasana saat ribuan masyarakat melakukan aksi demo di Kelurahan Sridadi, Kecamatan Muara Bulian. Aksi ini dilakukan mengingat masih banyaknya mobil angkutan truk batubara yang membandel, bahkan tak jarang menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan masyarakat setempat meninggal dunia. Dari pantauan di lapangan, aksi dijaga ketat oleh pihak kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan. Tuntutan aksi ini menyuarakan soal angkutan batubara yang melanggar aturan. Dalam aksi ini, mobil batubara baik yang bermuatan maupun kosong dilarang melintas. Tidak hanya itu, mobil yang berplat merah pun juga dilarang melintas. Menanggapi hal tersebut, Muhammad Rifai, asisten 1 Setda Batanghari, memberikan dukungan terhadap masyarakat terkait aksi tersebut, agar kendaraan truk batubara dapat mentaati aturan yang sudah ditentukan. Dikatakan M. Rifai, kendaraan truk batubara harus keluar dari mulut tambang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, kantong parkir juga harus tersedia. Dan jangan ada lagi kendaraan truk batubara yang parkir sembarangan. Kompakan warga Kabupaten Batanghari secara umum. Kita berikan aplaus dulu. Mengapa demikian? Karena dampak dari transportasi batubara ini juga berdampak bukan saja Kelurahan Sridadi, juga kelurahan dan desa yang lain di Kabupaten Batanghari. Memutuskan kesepakatan bahwa satu yang dihasilkan jadwal jam mobil batubara yaitu pukul 18.00 WIB atau pukul 6 sore. Itu yang disepakati. Ya, yang keluar dari mulut tambang. Tolong Pak, nantinya. Ya, itu yang poin yang pertama. Kemudian harus ada kantong parkir. Harus ada kantong parkir bila mau parkir. Tuh. Kemudian berikutnya, tidak ada parkir di bahu jalan. Tuh. Jikalau pukul 6 batubara dibuka masa, maka jangan lagi Joni Firdaus, CTV, melaporkan.